Penembak senior negara Hasli Izwan Amir Hassan sifatkan sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland sebagai masa terbaik untuk meraih emas sulung sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada sukan menembak. Hasli akan membuat penampilan kelima di pentas Commonwealth sejak kali pertama menyertainya pada edisi 1998 di Kuala Lumpur. Penembak berusia 37 tahun dari Ipoh Perak ini berjaya mempamer peningkatan menerusi pencapaiannya, namun hanya 2 pingat perak jadi koleksi terbaiknya setakat ini. Segi sejarah dia, 1998 saya nombor 4, 2002 saya nombor 4, 2006 saya gangsa, 2010 saya silver. So harap-harap 2014 ni emas lah kot. Pada edisi ke-20 di Glasgow, Hasli hanya akan mengambil bahagian dalam satu acara iaitu 25 meter rapid fire pistol. Berbeza berbanding di Dudelhi 4 tahun lalu, atlet terbabit dalam 5 acara. Dia sedar perlu manfaat peluang kali ini sebaik mungkin bagi mencapai sasaran emas itu. Percaturan di atas kertas lah kan. Di atas kertas saya dalam saingan untuk ke akhir tu saya berada di tangga kedua. Berada di bawah Vijay Kumar iaitu pemenang pingat emas di Delhi itu. Hasli ditemui sebelum berlepas ke Glasgow bersama 23 penembak yang lain termasuk pengurus pasukan Datuk Musa Omar di KLIA pada Rabu. Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia NSAM menetapkan sasaran satu pingat emas dengan Nur Suriani Taibi jadi sandaran utama skuad berkenaan. Macam World Cup Beijing tu dia hanya World Cup. Ini sukan temasha, ada perbezaan di antara perasaan gemuruh, perasaan psikologi lah maksud saya. Pada saya ia jauh berbeza lah, tapi bergantung pada individu tu sendirilah untuk mengatasi perang psikologi sendiri.